maka di jantung tu Allah Ta'ala menjadikan di dalam jantung kita manusia ni menjadikan kuat. Adapun jantung binatang ada juga kan, lembu ada jantungnya, ayam pun ada jantung. Maka dalam jantung lembu tak ada kuat ni. Sebab tu apa yang tak ada akal, tak ada kalbin makna ni. Sebab dia tidak ditaklifkan. Kita ni jantung, di segi jantung sama dengan jantung. Lemah jantung. Maka jantung ni ni maksudnya ialah kekuatan yang Allah Ta'ala menjadi di situ. Supaya kita cakap sekaligus telinga. Telinga dengan makna apa dia sifat, terkadang telinga makna daun jirin, daun telinga. Tengok, kadang-kadang kita nasihat pada anak, anak tak terima. Mu tak dengar, mu tak ada telinga apa. Kata ni cakap lagu tu. Bila nasihat ke anak, anak tak ambil peduli. Mu tak ada telinga ke? Mu tak ada telinga. Tahu dah ni ada dua-dua ni. Ni kata bukan murak telinga ni. Ni nak faham gitu ni. Yang panggil ayat mutasyabihah dia lagu ni ni. Bila sebut pak, bak mezuhi. Pada sana ke Quran? Quran, Quran lamu tu. Tidak sana tak kena pada tempat. Ini bukan tempat sana ni, sana lain. Ini macam ni lah ni. Kita kata, mu tak ada telinga ke? Oh, kalau dia nak, dia berani lah. Kalau dia berani, dia kata ke ayah, ayah tak nampak lah. Kena ke dia? Sebab dia murak apa? Murak daun telinga. Kita bukan murak daun telinga. Ni tempat jadi selisih. Kita kata, mu tak ada telinga ke? Dia kata, ayah tak nampak ke? Ni, ada ni. Kita marah. Nampak dia sendor. Nah, dia pakai makna zuhir. Kita pun murak makna lain. Mu tak ada telinga ke? Tentu dah daun telinga ada. Mu tak dengar ke? Tentu dah dia tak ada tuli. Ni makna apa? Apa dia panggil? Sama'a qabul. Dengar dengan makna terima. Bila kita nasihat tak terima, mu tak dengar ke? Kita tahu dah kata dia tak tuli. Kata dia tu tuli, bahawa tidak tuli. Datuk, mu tak ada telinga? Tahu dah daun telinga dia ada. Ni kata, muraknya apa? Murak telinga dengar dengan makna terima. Dengar tu, tu majak lah tu. Ni pun sepatutlah bila sebut jantung. Ada dua artinya. Jantung dengan mana jirim yang disupak jantung tu tak nanti manusia binatang apa ada. Itu bukan murak. Apa tu jantung manusia ni? Jantung yang dikandalkan ke? Kuat. Ini kekuatan sifat penerimaan yang Allah Ta'ala jadi dalam jantung kita. Ni hak murak. Hak tu lah, hak tu juga panggil akal. Apa panggil kalbin? Tilik kepada berbalik-balik. Sekali begitu, sekali begini. Tilik kau tu panggil kalbin. Apa pula panggil akal? Kerana akala dengan mana mana. Macam serban kita ni, cuba kita ikat tali di sini, letakkan egal. Hak ni boleh menahan. Kalau angin kuat pun dia tak lari. Sebab egal ni. Akala yang akil. Akal. Panggil egal. Ini akal. Kerana harap berdawi, jerak utar dia letak tak pula. Pak sini. Letak sini ke? Hak ni memegangkan cuba beru. Tak lagi. Hak ni memegangkan iqal. Jadi logat kapung logat logat amiah iqal. Iqal. Jadi kapung itu ega. Ini panggil sebab dia panggil akal. Akal. Kerana orang bila orang ada akal dia fikir panjang, hak nak buat tak jadi buat. Kalau nak marah pun tak jadi marah. Sebab orang nasihat fikir dulu. Fikir dulu. Nak buat sesuatu, kita nak menerus sesuatu, fikir lebih dulu. Bila kita fikir-fikir, seolah akal tu menegahkan kita daripada buat. Sebab sekaligus dalam Quran panggil nuha, ulin nuha. Nuha jamak pada nuh ya. Dengan mana akal. Sebab panggil nuha pula. Kerana bila kita fikir-fikir, kalau nak buat tak jadi buat. Seolah akal menegahkan kita dalam buat. Nuha. Tu. Demikianlah. Tu makna dia, makna kalbu-kalbu tu dia. Maka ni lah dia panggil akal pun panggil, roh pun panggil. Yang ni setengah makna roh tu banyak. Roh makna nyawa tu seluruh ni. Roh dengan makna roh yang membetuli jantung. Tu panggil akal. Habis tu kalau dalam ngaji sana, roh, kalbun, akal, sir, lub, biber apa-apa yang mutaradifat. Tetapi panggil ini tilik ke sini, panggil itu tilik. Dia panggil lain iktibar. Lain iktibar. Baik. Itu dia lah makna kalbu. Makna kalbu hati itu muraknya kekuatan. Bila tersebut kekuatan, tak sifat lah. Macam sifat maknawiyah tu lah. Allah Ta'ala menjadikan kuwah yang bersedia al-musta'iddatu
yang bersedia, sedia apa? Li qabulil ilmi, bersedia bagi menerimonyo. Ha tu. Kalau tanya, kenapa bagi menerimonyo? Sedekah arak li qabulil ilm, tu nak isyarat kata idafa qabuli kepada al ilmi, idafa masdar kepada maf'ul. Bila takdir fa'il li qabuli hal ilma. Ha rajak balik pada qawah. Ha nah. Bagi bersedia bagi menerimonyo nyo kekuatan menerima akal ilmu. Sabit tu bila tafsir mukhata' dan ada kata i'lam, ketahui olehmu ayyuhal mukhata', ketahui olehmu ayyuhal kullu man yata'atta minhul ilm, ketahui olehmu siapa mu, hai orang yang dapat daripadanya tahu. Sebab apa dapat tahu? Kerana dia ada kuah tadi. Cuba tak ada kuah, nak ajar ilmu, ajar kami, mana boleh? Ambil kami mai bayar. Bayar ke kambing, wabak bayar ke manusia tak kerti sangat. Kadang-kadang dia sengaja dua sarah ke penatah. Tujuan dia nak sindir ke sana, buat sarah ke penatah. Pakai kata, mung gila. Gila apa? Kamu dah nak kata nasihat ke kambing. Sedangkan kami tak ada akal, baik aku nasihat ke kambing. Dia tak terima pun, dia diam cara dia tu bebek. Manusia ni dah tak terima saja menentang pula. Marah pula. Pegang pula. Tu. Baik kata kami. Kena kena tempat dia nak situ. Supaya orang ni mikir. Balik lagi. Sungguh. Ni cara. Nasihat kami ya. Payah sangat manusia ni. Mu ni tak kerti orang sepatutnya. Kena mengaji jadi makin kena. Tak ni mungkin hak tua ni. Dia kata kami dia. Ingat dia ni sirih orang lain ni. Ni pagar orang lain. Duduk masuk apa. Duduk makan pucuk kayu orang ni. Tak boleh. Dia kata kami. Orang tu dah dengar, menggila dia kata kami. Tak baik aku kata kami kepada atas manusia. Manusia ni jawab. Kami tak jawab. Allah, ada orang berlaku macam tu deh. Satu orang budak tu dia pergi ke rumah, dia cakap dengan pokok cengah. Keluarga dia kata tengok ni. Jadi kau berat ni. Kau teruk ni. Kata keluarga dia. Kita tengok dia cakap dengan pokok cengah. Sampai rumah. Apa kita bertanya dia. Kenapa muda cakap apa dengar? Sebab tu dia kata, orang kata dia ni gila. Betul. Bapa pun kata gila. Sebab apa tengok duk cakap apa dengar? Kata gila juga. Tapi murak gila tu lain. Orang lain tak faham. Dia tu baik cakap apa dengar. Pada cakap dengan keluarga tengok duk kata dia tu punah tu gini. Dia tak faham kita. Lepas kalau cakap apa dengar lagi teruk. Gitu orang kata. Dia cakap apa dengar tak jawab dia. Tempat dia nak sini ke situ. Jadi menengung keluarga dia. Lalu kita hurailah pada keluarga begini-gini. Dia faham. Ini mana ilmu laduni. Itulah. Itu nak menyatakan kata apa tadi? Qalbu. Makna hati yang dimaksudkan di sini. Kekuatan satu sifat. Ya Allah Ta'ala menjadi dalam jantung. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadi sifat basar. Dalam lingkungan kepala. Allah Ta'ala menjadi sifat samak. Sifat zau, sifat pecium dan sifat apa lagi? Syum, sifat pecium, zau, sifat perasa. Allah Ta'ala menjadi dalam lingkungan kepala kita. Hingga dipanggil mata kepala. Ini boleh panggil mata hati. Dia kata mata hati. Maka nak beza sekaligus bila mata kepala dengan dialah boleh lihat, panggil basar. Manakala mata hati panggil basirah. Itulah satu. Kena dengan qalbun tadilah. Kemudian lagi kata musannaf kita mithlu uzlatin. Kata Ibn Ajibah pula wal uzlatu wa ma'na al uzlati apa makna uzlah? Infiradul qalbi billah. Jangan ni cara medah hati semata lah. Artinya dan uzlah itu, yakni dan makna uzlah itu pada kalam hazah mudah kita takdir. Makna uzlah itu ialah tertunggal oleh hati, dan hati seorang hamba tunggal billah semata-mata dengan Allah. Tertunggal dia, terasing dia dari yang lain. Kena takdir situ. Tertunggal oleh hati ni dari yang lain daripada Allah. Azala'an kedih mari. Tertunggal oleh hati, yang tunggal asing daripada yang lain daripada Allah. Tunggal dengan semata-mata dengan Allah. Itu hati mana kata apa dia? Ada setengah kata anasyid dia kata dah.
berkawan biarlah beribu, tak apa, besar zahir, besar lagi, kita berkawan semua, orang besar, orang kecil, orang buah, orang tak buah, boleh berkawan semuanya. Tapi hati, hatinya pada yang satu. Ini apa yang uzlah hati dia panggil. Tengok zaman lah, ada-adanya uzlah hati setengah diri, cabut diri ke hutan zaman dulu, cabut diri ke pulau dan sebagainya. Yang ini cabut diri asing daripada daripada masyarakat. Dia panggil uzlah diri. Uzlah diri. Ada pun ni uzlah hati. Tak kala Allah masyhurnya, sibuknya, macam-macamnya, apa ni kata serabuknya, susah hatinya, lalu uzlah. Nak uzlah macam mana? Nak uzlah macam nak masuk hutan, penuh dalam hutan manusia. Masuk ke pulau, pulau tempat pelancongan. Itu ke? Nak uzlah ke mana? Ke gunung pun penuh. Mana tak apa? Tak ada dah. Uzlah hati. Uzlah hati. Nak uzlah diri susah juga. Susah juga. Sebab firmuli dia buat filan. Nak hidup pun susah. Nak mati pun susah. Tak usah kata senang hidup, serabut hidup. Nak mati, nak mati pun susah juga. Terjun diri nak mati, jatuh tak kereta ada rupu. Nak mati lah. Susah, nak mati pun susah kata dia. Ajak tengah dia main isyarat tu. Ni pun begitulah. Bergaul pun susah. Nak asing pun susah. Itulah. Mana kata, kita kena riadah hati kita. Riadah hati. Kita buat latihan hati. Semoga-moga hati suci, terasing daripada makhluk, yang hati hanya dengan Allah semata-mata. Tak apa-apa, kawan tak ada masalah lah. Apa kita galit tak suci tu ya, jadi terikut-ikut lah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Muhammad, dan jangan kau ikut man, akan orang yang aghfalna, yang telah melalai oleh kami akan qalbahu dia tu. Qalbahu dia lalai daripada kami. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Orang lalai hati daripada ingatkan kami, sebutkan kami, bahkan tak percaya kami. Mu jangan ikut Muhammad. Kawan dia berkawan, layan dia layan. Rumah kumah dia layan. Orang datang ke rumah dia, dia layan baik. Sehingga siapa satu kali orang datang ke rumah, dia simpan, bersiap, berhias. Dia siapa katanya dia suluh rambut, dia fikir rambut suluh dalam air. Kata insya Allah ya Rasulullah. Orang datang ke rumah pun begitu lalu. Tak boleh dia tak. Dia hias tu baik. Hormat sebab kita orang besar, mereka waktu tu nak pergi mengadap orang besar, tak kita pergi dengan hias sekadar mampu kita. Orang bertanya panggil berjanguk pada dulu hari jumpa. Ni rumah kumah pun kita tubik, nak tubik sama tubik dengan hias, bukan dengan tubik yang tak baju rumah kumah. Tak ada hormat pula. Orang mari dengan pakaian yang hebat, kita tubik tak pakai baju pun, Allah nampak tak ada hormat. Ni dah nak tubik tu dah hias dia pun fikir rambut dia, tubik mana. Kamu dia bila bercakap sudah ajak, bila pergi ada setengah riwayat yang mari itu adalah ketuk kupar. Lepas tu dia tanya mentahu tak Aisyah siapa itu tadi. Inilah jahil-jahil manusia. Aisyah kata apa engkau layan dia. Tak boleh lah, maruah orang datang ke rumah. Ya tengok ajaran. Tu maka nak sampai ke situ kena bersih lah. Tu dia adik. Sebab tu dia pun kata, tidaklah beri manfaat akan hati seorang pada suci daripada segala kelalaian, daripada nak hampir kepada hadrat Tuhan. Tidaklah beri manfaat oleh suatu yang seumpama uzlah. Uzlah lah beri manfaat. Tapi uzlah pun dia kena kait yang masuk pada, yang masuk dengan uzlah itu pada medan berfikir. Kalau sekadar kita lari menusuk saja itu bukan dia. Masuk berfikir. Atau masuk bila keluar untuk berzikir, di sampingnya nak tawajuh kita dengan Allah. Kalau dalam mesyuarat sibuk, tak boleh kita nak ambil masa. Itulah syarat daripada murabbi, suruh uzlah. Seperti contohnya kalau kita di sana macam guru-guru mengajar pondok gini. Sebab tu dia tak terima ke pasal bulan gimari. Kalau bulan gimari tak ada masalah resmi duduk pondok lah. Kalau tu minta bulan tu majlis awam. Ada yang ni seminggu sekali, ada yang ni mari hanya ada masalah. Itulah ha. Ada pun untuk nak jadikan pelajar, dia kena duduk di pondok. Tak ada pondok, kena buat.
Ha, buat duduk pondok. Walaupun setahun, dua tahun pun duduk. Ha, maka duduk tu bukan mengaji hanya kita saja. Tarbiyah rohani dan jaga apa dia, meng, apa yang kata apa dia, buat latihan diri. Ha, dia tak mengaji pondok. Macam tu. Ha, tu dah. Satu bagi uzlah nanti apabila duduk pondok. Ha, tak boleh nak keluar dalam masa sekian-sekian. Tak boleh nak berkawan. Ha, dengan yang kawan mana? Kawan yang nak menarik kita kepada terhalang pengajian kita. Ha, itu dia panggil dalam uzlah tu. Ha, sebab itulah ponok dia duduk di asing jauh pada masyarakat. Dia tak suka di tengah-tengah masyarakat. Suka dia suka jauh. Ha, itulah timbulnya di hujung-hujung tu. Dia tidak nak kepada kemajuan. Tak apa-apa, nak didik dulu. Dan didik, terdidik sudah tak apa. Dah nak duduk mana pun. Itu lah. Tengok Nabi SAW kan, bila dia tu susah dengan masyarakat jahiliyah, dengan siapa Allah Ta'ala ilham wahyu ke dia, kepada asing dengan uzlah hidup di Bukit Gua Herak tu. Bukan macam duduk pergi mari, pergi mari, balik ambil bekal, pergi duduk sana, kau duduk. Ha, patut dengan apa dia ibadat? Antara lain pada berfikir, dia ibadat dengan zikir, dengan apa ilham daripada Allah. Habis bekal balik, main muka dia ada ahli, duduk dengan ahli, ha, bawa bekal pula pergi. Ha, bila siapa masuk, Allah Ta'ala lantikkan dia jadi Nabi. Beri pangkat nubuah dulu. Ha, untuk diri dia. Lepas tu letak pula risalah, suruh menyampai ya ayyuhal muddatthir qum. Ha, suruh bangunlah. Fa anzir. Ha, suruh menakuti dahlah. Ha, nah. Ha, tu tugas. Tapi nak sampai ke situ bukan diri dia sendiri tu duk proseskan Allah Ta'ala. Walha sifat dia tak amanah dari awal lagi. Sebabnya wajib pada akal bukan wajib pada syarak. Orang yang Allah Ta'ala pilih jadi rasul mesti bersifat amanah. Mesti pada pada akal, bukan wajib pada syarak. Wajib syarak ni kita umat ni, dia tu wajib akli. Mana kita tak terima orang jadi rasul ni tidak ada amanah pada akal. Dan sidik sahabat tu balik kufar hok dok menentang pun, bila nak kata dia tu dusta, dia mengaku tak pernah dusta. Nak ambil satu kelimah dusta tak ada. Apa-apa tak terima. Ha, satunya kita kelihatan pada hakikat Allah tak beri taufik. Allah khilnan. Bila cakap dari segi sahabat, sebab kesombongan dia, sebab ujub rasa dia. Ha, itu sebab lah tu. Sebab dengki. Ha, itu sebab-sebab-sebab. Kita tak sebab. Bila klik pada hakikat, yudillu bihi man yasha. Ada. Ha, klik hakikat situ. Hmm, Allah tak kehendaki. Innaka la man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, walakin allaha yahdi man yasha. Bila dia tak kehendak, mustahil setara mana Muhammad pun. Ha, itu hikmah Allah Ta'ala lah tahunya. Ha, itu meda hakikat. Baik. Setelah kita faham beberapa, dan terkadang, ha, kata Syekh Ibn Ajibah lagi, dikehendaki dengan dia. Ada juga terkadang dikehendaki dengan dia dengan qalb tadi. Dikehendaki akan makna, apa bukan, uzlah. Kita dah bicara uzlah. Nah. Dan terkadang dikehendaki dengan dia dengan uzlah. Sebenarnya arti uzlah tu infiradul qalbi billah, tertunggal oleh hati, tunggal daripada yang lain dari Allah, tertunggal semata-mata dengan Allah. Dan terkadang dikehendaki dengan dia dengan uzlah itu dikehendaki akan makna khulwat. Khulwat. Apa khulwat? Khulwat yang ialah asing diri daripada manusia. Ha, ni apa yang uzlah badan, uzlah diri. Ha, terkadang uzlah mana itu? Ada pihak yang maksud di sini tu uzlah mana asing hati itu dari yang lain pada Allah. Satu dia kata ma fi qalbi ghairullah tu. Ah, ha, ahli sufi dia berzikir tu hasbi rabbi jalla Allah, dia kata kan? Mamada ila bagi aku Allah. Rabbi Tuhanku je, Tuhanku je. Ah, ha, tu hasbi rabbi. Memadai bagi aku ialah Tuhanku je. Hasbi. Dan selalu kita doa amat hasbi Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tak kan? Dia wirid dia. Hasbi Allah. Memadai bagi aku Allah. Itu sebut nama. Ini memadai bagi aku Rabbi Tuhanku je. Cukuplah. Ha. Itu dia. Hasbi Rabbi Jallallah. Ini hasbi, hasbi Allah. Pak Ibrahim tu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika dia ikat badan nak tahu lampi lah, cukuplah bagi aku hanya Tuhanku. Siapa Jibril main tanya apa mu hajat, entah ada hajat kepadamu.
Itu sekali-sekala makam dia. Nah, tidak nafikan dengan ikhtiar sah, tidak nafi ketika lain. Berjalan ni pula. Itu dia. Jadi terkadang uzlah itu dipakai makna khulwat. Khulwat ialah asing diri daripada manusia. Tadi asing hati. Hanya asing diri daripada manusia. Masuk bilik khulwat. Masuk tempat bersuluk. Supaya kita duduk pondok. Asing daripada kawan-kawan. Kita nak putus dulu dengan kawan-kawan. Nah, siapa putus hubungan siapa tu? Bila hidup pondok zaman sekarang. Zaman kita dulu dia tak ada lagi telefon. Tak telefon, tak ada. Tak ada zaman tu. Lain ni ada telefon. Walaupun badan di mana-mana pun ikuti tu siapa semua. Nak duduk di mana tak jadi masalah. Asal tak ada nombor sudah. Hello. Tengah duduk semahyang pun kering mari. Ni tengah duduk belajar gini pun kering mari ni. Kita pun sambut. Hello. Hello. Ni zaman sekarang. Panak kerak hubungan. Badan tu asing dah. Tapi hubungan. Lalu itulah. Pihak undang-undang panak kena rapah telefon. Kalau boleh tak usah bawa mari. Bawa mari juga. Naik buat pengesahan dulu. Kamu boleh pakai. Mu pandai guna. Pakai boleh. Yang ni tak pandai guna ni. Jam 1, jam 2 kedut kena. Maka dah telah kita. Nak rapas. Kenapa? Ni panggil nak uzlah. Untuk kita nak belajar mengaji. Jangan masyhul dengan yang lain. Apa bagi kanak-kanak yang belum makam dalam makam pengajian. Dekat dia masyhul dengan tu. Main-mainan tu. Sebab tu kena uzlah. Uzlah apa? Uzlah diri dah uzlah. Tinggal daripada kawan mari duduk di pondok. Tapi hati masih terikat-ikat. Badan dia di pondok. Nah itu kan? Hati-hati. Nampaknya uzlah. Uzlah diri, khulwat. Uzlah hati. Yang mana? Infiradul qalbi billah itu murah. Atau sekali-sekala panggil inqita. Panggil juga. Terputus hubungan. Dan ialah khulwat. Dan apa nama ni? Uzlah dengan makna khulwat. Ialah yang dikanakinya di sini. Mana? Di sini ni pada kalam musannaf kata ma nafa'al qalba syai'um mithlu uzlatin yadkhulu amurah di sini hak ni. Kata dia. Dan ialah apa ialah uzlah dengan makna khulwah yang asing diri dari manusia hak nilah yang dikanakinya di sini. Di sini pada kalam musannaf kata uzlatin yadkhulu ila akhirih itu. Sebab apa? Syekh Zazili kata ini yang dikanaki. Kerana tiada terasing oleh hati pada ghalib kebanyakan. Kebanyakan tidak terasing oleh hati malaikat apabila terasing oleh diri. Ini ghalib. Anda baca kait ghalib tu. Bukan semesti begitu. Tengok mana? Kita melalui duduk di mana? Diri. Walaupun kita duduk seorang diri pun hubungan tu tak apa. Walaupun duduk menorah, duduk motor, kau duduk nelayan yang duduk tengah laut, mana telefon, ada tiga tu. Telefon hak tak terpaksa. Hak duduk di tubuh so, takut tak dengar hak ni, hak ni. Beri nombor tiga, kalau tak boleh hubung ni, hak ni deh. Kita duduk tengah laut, tengah duduk menorah, prank. Siapa lagi dah? Hak nak kata, aku duduk telefon banyak kali dah. Nombor mana? Nombor so, no, aku duduk tinggal ada bilik ni. Hak ni ada salah lagi. Hak ni duduk tubuh semua, tak belakang lah. Kata dia takut jauh tak di sini selalu dah. Takut kena nak ambil lambat pula keruk selalu dah ni duduk sini siap-siap dah ni. Allah nak ayat katanya deh wiriknya. Tu kata badan tu asing tapi hubungan dari segi rohani masih berapa masih apa. Bapak ayah kata ghalik lah ghalik tak boleh nak asing hati kalau tidak asing badan dan dirinya itu ghalik. Kalau tengok sekarang Allah ya kenal asing diri benar-benar ni pun tak ada pakar semuanya tahu dulu. Putus sungguh, kena hubung ke mana lagi. Telepon ada tapi tak pakai. Nak hubung macam mana? Kadang kalau mau nak hubung aku boleh. Aku sendiri tak pakai. Mau hubung dia tu, dia tutup siapa. Ada lagi hubungan. Bila tak ada, orang tak tahu nombor langsung. Itu. Uzlah sekarang ni lagi sepit lagi. Itu. Ini apa ni? Ketika kita dalam usaha nak menyucikan hati, yang hati kita belum suci. Itu maksudnya. Apabila sampai kepada tahap tu naklah berhubung. Sebab dengan berhubung hubungan kita boleh beri nasihat, boleh beri tunjuk ajar. Itu. Hingga sampai ulama bicarakan bagaimana afdal asing diri dengan asing hati tengok-tengok zaman kata dia.
Ha, kalau zaman tu kita dah bersih, seelaknya kita bergaul lah secara zuhir, kita bergaul tapi hatinya dengan Allah. Sebab dengan bergaul boleh tunjuk ajar manusia yang rosak itu ini. Sebab tu kena suci kita dulu. Kalau kita bergaul dengan kita tak suci, nanti kita ditarik. Itu dia ajak dia apa? Itulah tepatnya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Itu asal jelas semua ajar masa uzlah lah tu. Tengok macam-macam data ajakkan dengan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kata mun jatuh huruk Muhammad, orang hak kami melalaikan hati itu. Mun jangan lampau ke mata mun tu tinggal pada pukara. Orang ni orang bersih dengan mun ni. Karena mereka mai beritahu arah suha asing daripada pukara. Tu ayat nak. Kerana terasing oleh hati pada ghalib, tiada terasing oleh hati pada ghalib malaikat apabila terasing oleh diri, yakni terasing daripada manusia. Itu waktu kata murak dikanaki dengan uzlah sini, uzlah dengan makna keluar asing diri tilik kepada ghalib. Tidak nafikan hak yang menyalahi ghalib. Tak payah asing dirilah, berkawanlah, bergaullah, hanya asing hati dengan Allah. Ketika dia bercakap dengan kawan, hati tak lenyap Allah. Sebab tu dia cakap tak ada tipu daya, tak ada dusta. Sekalipun kawan tak tahu kita dah cakap dusta, Allah tahu. Di hati dia sampai situ, dia cakap betul. Malaikat hak syarak izin pada dusta, kena tilik pada lebih maslahat. Pernah duduk dengan syarak Allah, duduk dengan syariat Allah, maka dia tak apalah. Itu dia. Baik. Wa midanun. Nak tafsir makna midan pula. Ini hikayat kata Syazili lagi. Wa midanun bil fathi wal kasri fil mim. Dia dobit baca dulu. Dan artinya, dan medan itu ni perkataan medan kalau kedai mudah, wa lafzu midan. Ha tadi nak ayat makna. Ni nak ayat lafaz dulu sebab dia dobit dengan bil fathi. Artinya dan lapa perkataan midan itu dibacanya makru'un bil fathi wal kas ai fathil mim. Midan itu dibacanya dengan fathah dan kasrah pada mim. Sebab kita berbagi dua tu, maidan, midan. Lepas tu baru pergi kepada makna dia. Apa makna dia? Maknanya ialah majalul khayli. Majalul khayli tu makna dia. Sebab dia kata maknanya, makna midan, maidan pada asal hantara lurah. Makna fi asli wad'i lurah, makna dia ialah tempat pelarian kuda. Majal, majalu. Kalau macam apa kelimah majal? Masdar isim, apa isim makan daripada jala ya julu jawlan jawalan. Sabit tu Arab panggil telefon tangan. Hari putih apa? Handphone. Nah, phone, hand, hand tu tangan. Saya panggil mutu. Kita panggil telefon tangan. Tapi Arab panggil jawal. Kalau hatif tu telefon di rumah lah. Dia letak di jalan ke apa, panggil hatif. Di rumah telefon hatif. Tapi kalau ada bawa bergerak ni, dia panggil jawal. Sebab apa jawal? Jawal ada sekali dengan tu lah. Tuan mana? Telefon sekali. Pergi situ boleh nak cakap di mana kan? Tengah-tengah nak cakap sini. Tak nyata ni. Kita percari tempat nyata kan? Pusing gigi bucul ni. Kalau nak tanya tak nyata, turun pergi. Pergi ke hutan. Sini nyata lah. Jawal. Pindah pergi. Pindah mari. Arab panggil jawal. Maka sini kelima tu majal, aslu majwal. Pergi ke sarah. Aslu majwal. Daripada jala ya julu jawalan, jawalan majwal. Majwal. Lepas tu kaedahnya, huruf ilat berbaris, huruf sahih dulu padanya mati dipindahkan. Pindah. Jadi majawulan. Bila majawulan, tukar waw pula ke alih, dia taharruki habis ibasa, jadi majalan. Baru berubah arti dia. Isim makan. Jawa tempat pelarian. Nampak lalu lah. Makna medan-medan tu majalul khail. Artinya makna dan maknanya makna apa dia, medan pada asal hantaran lurah, asal hantaran bahasa itu makna dia iaitu tempat pelarian kuda. Lepas kuda dah datang, kuda melompat berlompat si kuda kan, macam tu kita tajuk dia. Sebab tu menasabah Arab panggil khail pula dah. Khail panggil kuda. Paras satu,
Lepas tu khail ni panggil khail dia. Berapa khail? Khail ni kan yang melaya-laya kan? Tengok kita ni, dalam otak kita ada kuda. Ambil panggil ubat kuda, panggil ubat kuda. Pak otak dia tu kuda dah otak kita ni. Tak payah. Dalam otak tak ada bayang nampak tu nampak panggil khayal. Gitu dah. Aku duduk-duduk khayal mari. Ha, khayal tu dah kelima tu dah tu. Khayal, khayal ni terbayar. Kita duduk sini, duduk nampak. Kita duduk sini, duduk ngitung. Oi, aku duduk khayal lah. Khayal pergi situ, khayal pergi. Tu ada sini ya. Oi, kuda dah lah kepala mu. Ha, apa khayal tu kuda? Khayal ni lah dah. Duduk terbayang-bayang kan. Ha, tu nak pergi bahasa. Sebab tu dia panggil khayal kepada kuda. Tengok yang laju, kuda yang laju tu. Eh, dengan kereta lari 150, potong dia lagi. Oh, laju tu kan. Mana-mana dia macam melayang gitu. Khail. Tu bahasa satu-satu kita mai perhati tengok. Boleh kita kuasa Allah Taala lagi nampak, lagi nampak. Tapi kalau tengok tak fikir, biasa ya kuda. Dah tengok sama kuda. Uta tengok sama uta. Apa tu hasil tengok lagi ke uta? Sedangkan hari-hari dah tengok uta orang Arab. Afala yanzuruna ilal ibli. Bagaimana minta tengok kepada binatang uta kaifa khuliqat? Ha, cuba tengok biasa biasa uta, tapi bila tengok dengan mata serta dengan nazar, ha, tengok mari selalu uta tengok muak dia tu, muak dia dia terung dekat ini muak tu ikut isi, nak isi macam lori tak belakang dia tu lori, isilah tinggi banyak mana berat buat tarik mana pun, bila suruh dia bangun cek dia bangun serupa bagai kosong. Ha ni ish. Ha, ni kuasa siapa ni? Nak pergi siapa ada? No. Sini tempat lihat. Nah, ini tempat mata lihat, ini benda. Tapi, dia pergi mazhab tempat nyata apa? Tempat nyata kuasa Allah situ. Ha, ni kata tidak aku lihat sewaktu, melainkan aku lihat Allah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah habi. Tengok utak, hati pak kuasa. Ha, mana? Zuhir kuasa Allah situ. Oh, kuat. Zuhir kekuatan Allah. Sebab kita la kuwata illa billah. Zuhir kekuatan Allah. Mana Allah Al-Qawi. Al-Qawiyul Matin. Ada sebut nama Tuhan. Allah yang Maha Qawi, Maha Kuat. Tiba Allah Ta'ala zuhir kekuatan dia menata utut. Muak banyak. Bangun. Ha, berjalan ni. Oi, sepanjang jalan. Nyuk, nyuk. Macam kereta api muak barang. Ha. Kita ni naik ke neraka tidur mana je tak nyuk. Nyuk, 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 nyuk. Ha. Pah makanannya. Oi, makan biji-biji tamar kerumah kerah tu. Mamah kerumah-kerumah. Dan pokok duri-duri dia makan. Lepas pula tuan tak berat hidup pelera dia tu. Tak kena pergi duduk kait dia sendiri tekak dia panjang dah. Galah pun dia dah. Kelur. Minum air sedikit perjalanan jauh. Bila dia minum dia boleh simpan tak belakang dia. Tak ada gubah apa orang panggil. Bongok tak belakang dia panggil apa? Goh orang petani panggil. Goh juga. Tu. Tempat tipa minyak tu. Itulah dia antara. Eh sebab Tuhan suruh tengok kota tu. Muduk guna-guna tu tengok. Ha, nah, apa pula sifat sabar dia tu? Semelah dok begini. Tu ada. Itu dah kata dah. Ha, mari kita tengok perhati. Dan daripada situ mari tengoklah binatang kita dok pelera semak kelama kemari. Kita tengok, kita perhati, tengok serta buat kajian pada tubik nanti jauh. Sampai ke buat kajian bila tahu ini perangai binatang ni macam ni. Ha, nah, pelera dia sampai masa ni sekian jadi. Sampai pahak ni ini jadi. Orang buat kajian dia terbit. Lagi buat kajian lagi dia keluar. Lagi buat kajian lagi keluar. Sebab itulah Quran sebanyak dibaca. Tapi kalau kita tak ada bur, dia lagi keluar. Ilmu di situ banyak. Ha, nah, itulah ya Allah Ta'ala kata. Kami mensempurnakan Islam dan kamal. Itu maknanya midan. Midan pada lurahnya majalul khail. Artinya tempat pelarian kuda. Sudah. Sudah bahas lurah apa sia, mari nak tengok ilmu bayan pula. Ha, ilmu balaghah pula. Yang musannaf cakap lagu tu nak tengok balaghah pula. Macam ni lurah. Mana? Dan diistiarahkannya. Ha, ni panggil ilmu bayan pula ni majaz. Nah, majaz mursal. Majazum bil isti'arah. Ha, nak betul-betul kena tolong ilmu banyak. Sebab kita nak baca kitab sekali seminggu habis selalu. Oi, sebagai nak kita lepas lagi. Tahu? Ah, ha, berapa ilmu dia masuk tu. Dan diisti'arah akannya. Ha, ni panggilan mengikut istilah ilmu al-bayan. Asal isti'arah kalau kita mengaji fiqh minta pinjam
i'arah, beri pinjam. Nah, mana nak pinjam kereta sekejap? Nah, maka balik orang minta pinjam tu panggil musta'ir. Nah, mengaji fiqh. Balik tuan kereta tu yang beri pinjam panggil mu'ir. Tak itu kita mengaji fiqh. Ah, musta'ir yang minta pinjam, mu'ir tuan barat tu beri pinjam, kereta jadi pinjam panggil mu'ar. Kerjaan macam tu panggil apa? Isti'arah pinjam. Adapun i'arah, bab cakap i'arah. Haa, tu mengaji fiqh dia hurai cakap tu. Bila tu mengaji mubalaghah, ada perkataan pinjam. Perkataan pinjam, makna yang lain, pinjam je. Haa, dan juga perbuatan isti'arah banyak sekali. Ambil apa dia? Ikan, kuku buah isi dalam, isi kenyo masuk dalam. Ada kata, oi, ni panggil kerabu ikan. Macam mana kerabu ikan? Isi dah tak ada, ada nyo dalam. Ada kelapa ke apa. Ha, dengar, ni penyai ambil rupa ikan. Tapi isi ikan dah buang. Isi yang lain masuk lagi. Ha, banyak kan? Ha, ni nak banding dengan apa zahir. Maka dalam ilmu bayan, bila cakapan satu perkataan pada asal makna ni, tapi di sini bukan makna itu, makna lain. Ha, seperti yang mengaji kata, ra'aitu asadan fil hammam, aku lihat singa yang berada dalam bilik mandi, bilik mandi air panas. Aku tengok singa. Jadi perkata singa, nah tu lapar panggil. Makna dia, maudu'ulah apa dia? Singa kena ke binatang yang maklum. Nah, ha, binatang yang maklum tu, singa kena ke binatang. Tiba-tiba dia cakap apa ni, bukan murak binatang no, pinjam mek lapar mek. Aku tengok singa. Maksudnya siapa itu? Diisti'arah ke lapar singa yang dikanakinya orang yang berani. Fisya'ja'ah. Ha, maka panggil apa tu? Majad isti'arah. Pinjam lapar singa, muraknya orang yang berani, syaja'ah. Ha, syaja'ah. Ha, tu panggil majad isti'arah. Tapi dia kena ada qarinah yang menunjukkan bahawa ini bukan makna asli. Ha, itulah nak ambil daripada Quran, nak ambil ayat ni sini, ayat ni majaz, kau ni hadis ni pakai makna majazi, kau makna hakiki, tu kena tolong dengan ilmu balaghah. Ha, ni pun musannaf kata, uzlatin yadkhulu biha midana fikratin, ada padanya majaz isti'arah. Lalu katanya, dan di isti'arah akannya di sini, di isti'arah akannya akan apa dia? Akan uzlah. Apa dia bukan? Fikrah atau midan, midan dipenyankannya di sini bagi makna segala fikir dan kira. Kira, ha, kira sini panggil apa? Kira ni, kira gitu, kira dah. Ha, ya kena lahjah jatuhlah. Kalau kira tak jadi, kalau Kedah tu kira. Lagu tu Kedah dah, agak petani kira gitu ya, biasa lah kira. Ha, agak Kedah tu kira, nak kira sini kata kira gitu dah. Ha, tak apalah pusing ke pusing mari pun. Lancar gitu dah. Bahasa surat kira. Ha, orang cakap bahasa surat sekira. Nah, sekiranya. Hmm. Saya nak pergi ke Jawa, Jawa kira pula. Hmm. Baik nah. Jadi pinjam lapar apa dia? Medan. Nah, dipakai makna segala fikir dan kira. Ha, segala fikir dan kira dibandingkan semacam medan. Sebab apa? Mana ditasbihkan fikir, segala fikir itu ditasbihkan dengan midan. Dibandingkan dengan midan, lalu guna midana. Ha, dia panggil musyabbah bih. Nah, masuk ke medan. Yang masuk uzlah, yang masuk dengannya masuk pada fikir. Nak gitu. Tukar nak dia masuk pada medan, masuk pada fikir. Fikir yang diserupa dengan midan. Ha, tu majak isti'arah. Lepas tu idhafah pula. Kerana sebab apa boleh di isti'arahkan apa dia midan tu dengan mana fikir? Kerana pergi marinya segala fikir. Fikir tak ada pergi mari dah letak kita. Tengok kita nak fikir ke ada genung. Ha, nampak itu nampak. Buat tepi nanti jom. Kalau gitu nak jawab gini, kalau fikir kalau gitu nak jawab gini, kalau gini nak jawab gitu, gitu tu baik natijahnya gini. Ha, saya nampak dah, saya nampak dah. Ha, boleh hayatlah ada sana. Soalan tu lepas kuda dah lupa. Hmm. Hmm, nampak nampak. Ha, nah.
Sebab tu kadang kita tak boleh nak buat pada hari ni, ah cuba balik fikir kat rumah. Ah kan main betang semula. Ah tu seolah-olahnya ah fikir itu dia kira mengira tu macam medan lah. Otak kita ni merupakan medan. Kerana pergi marinya segala fikir dan kira pada segala tempatnya. Ah tempat fikir. Seperti pergi mari kuda pada tempat pelariannya. Tu wajah Sabah kan ni. Kita nak tasbih satu-satu dia kena ada wajah Sabah rukun dia. Kita nak tasbih ke seorang nama Zaid, nak tasbih ke dengan singa, mesti kena ada jamak ataupun wajah Sabah. Seperti pada apa Aifi Syaja'ah, pada berani. Nah. Tu dia. Ni balaghah. Nah. ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل نجم الله ini jadi sifat pada uzlatin pada mahajar yadkhulu biha uzlah ya masuk ia tu klik pada hati qalbu ya masuk biha dengannya dengan uzlah masuk akan medan dalam pada medan berfikir jadi masuk pada berfikir ia dibandingkan seperti medan. Kemudian kata ia lagi ha saat ni Syekh Al-Fazili itu semata dok hurai lughah dan hurai pula dah dari segi majak. Kemudian baru nak mai sapa pada syarahan nak menerangkan kalam musanna itu. Kemudian kata ia lagi ia ni kembali kepada Syazili Ibnu Ajibah Syazili. Kemudian kata ia lagi, apa kata dia? Tiadalah suatu yang lebih beri manfaat, yang lebih beri guna bagi hati-hati kita seseorang hamba. Tidaklah suatu nak lebih beri manfaat daripada uzlah. Tak ada lah. Kalau kata ubat ke Allah, inilah ubat terbaik lah. Untuk nak menghilangkan, menyembuhkan suatu penyakit, inilah ubat yang terbaik. Untuk beri manfaat hati yang lalai, hati yang bermasyghul dengan keduniaan, maka ubat dia ialah uzlah. Itu mana kata tiadalah suatu yang lebih beri manfaat bagi hati itu lebih baik dari itu dia panggil apa? Mufaddal alaih. Karena isi tabdi tak ada dan nak lebih baik daripada lebih baik daripada uzlah. Asing kata tadi uzlah kena kait lagi bukan itlak, bukan semata-mata uzlah tak ada juga. Ubat ni pun tidak ada ramuan lagi. Jadikan ma'jun, jadikan ma'jun. Nah, rebah dia tu. Uzlah yang disertakan yang disertanya uzlah dengan fikir atau ramuan dia, ramuan dia. Dengan ubat di kadang-kadang ni makjunnya ramuan dia berapa tu? Masuk repah-repah lah, madu lah, tu ramuan dia lah. Ni sebetulah uzlah semata-mata sekadar asing tak adik. Ia kena disertai dengan fikir. Kita tak pandai. Hadis tu pula kena ada lagi tarbiyah guru. Hak tadi tu hak tersendiri tu. Tersendiri tidak duk terbiah guru tu. Supaya kata kita nak lihatkan kitab-kitab, kita mutala'ah. Maka kita nak mutala'ah kitab boleh kalau tak ada kaedah. Tak boleh. Pak kaedah nak dapat sendiri ke? Mesti kena belajar. Ba innamal ilmu bita'allum. Mesti kena sungguh-sungguh belajar. Pak nak belajar apa? Ta'allamul arabiyyata. Kamu sungguh belajar kaedah arabiyyah. Daripada balaghah tadi. Naun sarahnya, lughahnya. Tu. Bila kita tinggal situ, sudah. Itulah dia. Uzlah yang disertanya dengan fikir. Sebab apa? Kerana bahawasa uzlah itu kena bandingnya seperti himyah. Hama yahmi. Himan. Himyah. Apa himyah? Yakni apa baca tu? Yang ni apa dia? Penting. Ini jawi ni baca guna malak. Supaya baca Arab tak guna. Bacanya pantang. Kalau baca penting, siap. Tak guna lah.
Tu dia deh. Oh, zikir apa itu dah. Ah, apa tu kena jadi bezo yang kita jawi dulu tu. Pantang boleh jadi, penting pun boleh jadi dah. Ha, kita tengoklah jannah boleh jadi, jannah boleh jadi, jannah boleh jadi. Kena tengok di halaman siakil kalam. Pernah baca jannah kau. Kalau jannah perisai, jannah kebun atau syurga, jannah hatu jin. Anak baca yang mana? Karena bagi tak ada. Hamdi tu kita jawi. Tunggal kau, tanggal kau, tinggal kau. Penting kau tulis macam ni juga. Pantang pun tulis macam ni juga. Tu dia. Ha, artinya pantang. Kalau penting Arab panggil apa? Aham. Yang lebih penting. Ha, lepas tu kita nak tersebut tadi keliru, kita tulisnya ya lagi. Penuta ya no. Penting. Ha, tak keliru. Ah, sebab tu Quran dulu dia tulis huruf saja, tak ada baris. Baca keliru, maka dia tambah ke baris, baris, baris. Tambah ke titik, 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 titik. Kerana tak ada beza ba, ta, ta, tak ada beza jim, ha, kha, hurufnya sama. Duk beza dia betul titik tu lah. Satu titik di bawah, ah, kena kata ini jim. Tanah di atas, tanah kata kha. Tak ada apa-apa, ha. Baru lahir je lah tambah tu. Ini apa yang bida'ah yang wajib lah. Sampai tak sebab borang setiap bida'ah sesak tu. Makan diri je lah, makan haju kata tu masalah tu kat tu. Ha, tu kena ingat tu. Ambil ilmu agama je halus lah. Main dengan kasar, usak lah. Dia kena halus, dia kena fiqh bidin. Ha, kena faham halus, kena jimat, kena cermat. Baik. Ha, tu lah. Uzlah itu nak banding seperti himyah. Ha, kan nak banding tak? Seperti panggil ditanzid. Ha, bandingan seperti himyah. Apa himyah? Yakni pantang. Oh, apa dah sebut pantang apa dah? Ha, muni, penyakit muni, ha, kena pantang ni. Ha, kita luka ni. Masa luka ni doktor kata jangan kena air lah dalam masa 3 hari. Nanti kalau kena air, mudarat. Merbahaya. Membawa pada lagi bertambah penyakit. Sebab tu syarak kita pun dia suruh kata bila doktor nak sihat gini, kita jangan ikut. Siapa syarak suruh tayamum je. Jangan bagi kena air di situ. Ha, tu. Kita tengah pada pantang. Ha, begitulah orang sakit, orang apa tu ada pantang, dia tak ada pantang larang. Ha, maka bahawasa uzlah kau nak banding seperti pantang. Dan fikir itu seperti ubat. Ah, ubat saja ubat makan tapi tak pantang. Ah, tu. Ah, mana apa dah lah. Maka tafri'nya di form maka tafri'iyah. Tak kalau banding kata uzlah tu banding seperti pantang, fikir itu banding seperti ubat, maka tafri'. Oleh itu ataupun iza kanal amru kazalik, apabila perkara itu begitu, maka tiada beri manfaat oleh ubat, yang ini semata-mata ubat, dengan ketiadaan jago dan pantang. Ha, tambah jago sekali lagi nak atas tafsir sikit. Ha, ubat makan tapi tak pantang. Ha, sampai ke dulu dia kuat dengan pantang. Perempuan yang melahir tu, oi pantang. Orang lain celah pun tak? Okay, orang zaman dulu, pantang. Ha, ya, ya, ya. Orang dulu lepas lahir tu seolah berjalan, jejak semut tak mati. Seluruh jalan. Orang lain ni tak, beranak pagi petang bawa kereta. Mutu Allah. Minum air ais. Air batu. Gak-gak. Orang dulu, oi, minum acara makan nasi tu ha, sedikit. Sekadar tu cukup. Oi, pantang. Sebab tubuhan dia tu bagus. Nak kata? Ha, dia pantang. Dia pantang. 40. Ha, berdian pula tu. Berdian pula tu. Ha, tapi tubuh dia kemah. Ha, dia pantang tu kuat. Orang sekarang ni berbangga dengan ubat. Oi, tak payah pantang zaman dulu. Ha, celah pula tu. Ha, ni makan selalu. Tak payah lah ubat tu lu. Buat akhir-akhir, ubat merbahaya pula dah. Ha, nah. Ha, itulah nak menyata kata, pantang capuk ubat, capuk dengan pantang, oh ini lagi hebat. Ha, sebab tu dia kata, uzlah itu dibandingkan, ha, nah, seperti, uzlah dibandingkan seperti pantang, fikir sebagai ubat. Bila ramu dua tu, ha, jadi memberi manfaat. Maka tiada beri manfaat oleh ubat dengan ketiadaan jago dan pantang. Dan juga dan tiada ada faedah pada pantang uzlah saja dengan tiada ubat, tak fikir. Sekadar menusuk saja. Orang tanya panggil menusuk. Melindung diri dia. Tak kawan. Tapi tak ada fikir. Ha, itu orang panggil pantang saja. Ubat tak makan. Tak boleh.
Ah, masya Allah. Perbandingan dia sepanjang minapok. Maka tiada ada kebaikan, tak pernah lagi, pada uzlah yang tiada ada fikir padanya. Pada uzlah itu, uzlah semata-mata tidak fikir. Cuma masalah kata, kita ni tak mau berkawan asing diri daripada berkawan, tapi belajar mendengar duduk seorang saja, tak jadi juga. Kadang-kadang dipersaingan oleh syaitan gitu. Syaitan. Nah, itu. Ya, sebab itulah bagi kita agak awal kena duduk di bawah tarbiyah guru, tarbiyah syekh. Sebab kita mengenai nak dapat ilmu kena irsyadu ustazin. Selain pada kita ada zakat, kecergasan kita, ada hirs, ada loba kita dalam menuntut ilmu, ada bulghah cukup belanja dalam kita nak mengaji. Apa tu gak? Ijtihad bersungguh-sungguh. Cara ikhtiar kita tu menghafalah apa itu ini. Lepas tu dia kena irsyad ustaz. Tu ayat tu. Guru yang nak tunjuk kena mursyid. Mahir dalam bidang tu. Kalau tidak tidak mahir guru, nak mengaji nahu, guru sendiri tak faham nahu. Mana boleh? Nak mengaji tajwid, guru tak faham tajwid. Mana boleh? Itu dia. Kena dia panggil guru yang mursyid. Begitu juga kita nak mengaji apa dia, ilmu cakap batin, tasawuf. Kalau kita tak tasawuf mana boleh? Baca huruf boleh lah. Dia panggil kata nak irsyadu ustazin. Lepas tu hak payah sekali tulis zaman. Lama masa, kena makan masa. Tapi kalau kita sekarang nak mengaji setahun, ni boleh. Apa? Kita letak siap hati nak boleh sikit-sikit masa setahun. Tu buat darah habis 2-3 biji kita sebulan. Itu kan? Orang baca 4 tahun habis, dia baca 4 hari. Itulah perbezanya. Mana? Itulah, maka tiada ada kebaikan pada uzlah yang tiada ada fikir padanya, dan tiada ada kekuatan bagi fikir yang tiada ada uzlah sertanya. Tidak ada uzlah serta-serta berfikir itu. Ya, kita nak fikir tak boleh, dia sibuk. Tengok sibuk. Tengok bahawa kadang-kadang kita ada ni krem. Sibuk tu tak boleh letak ni krem ni pula dah. Tutup dulu, stop dulu lah tu. Sampai bila nak semayang ada awasi. Kalau dulu tengok kadang-kadang kena jaga siapa kesuruh tutup telefon nak semayang. Dulu jaga je, betulkan sah. Tengok tu ya nak betulkan sah, rapat-rapat sah, dan silakan tutup telefon. Noyak juga tu. Sebab itu kan kadang-kadang kita lupa telefon dalam poket kita ni, lupa krem tu serabut. Bukan sahabat kita saja, orang lagi pun susah ti. Ni ada mengganggu kan. Tu kata banyak masyhul. Banyak masyhul. Bagi tu pun jadi tergugat dan keren mari tu ke Allah. Tu kada tahayat dah kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak gitu. Kamu salat tak? Fil alamin nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Tengok. Tengok tu. Ayah kena tutup dulu. Tutup di senang kita. Anak bubuh kita bubuh. Dia memang telefon masuk tak ada apa, kita pergi buka tengok lepas dah luar dah kita ni sepak. Ada yang telefon masuk ni. Kita sambung. Senang kan? Tu nak banding dengan gambaran hari ni. Itulah kata dia, tiada ada kebaikan pada uzlah yang tiada ada fikir padanya pada uzlah, dan tiada ada kekuatan bagi fikir yang tiada ada uzlah sertanya. Serta fikir itu. Kerana maksud, sebab apa kata begitu? Kerana maksud daripada uzlah. Uzlah tu sebagai wasail je, bukan maksud utama di situ. Tempat ibadat, wuduk, tayamum, mani janabah. Ini sebagai wasail, sebab dia panggil syarat bagi nak sah solat. Kena suci daripada najis yang tak dimak. Kena najis tak apa dia. Dan kena tahu kaifiat cara nak menghilangkan, menyucikan. Itu apa dia panggil? Itu apa yang maksud li ghairihi. Tepat naknya di sah ibadat, di solat, di sembahyang. Apa sembahyang? Bukan maksud semata nak rokok sujud itu zahir saja. Hati nak mendekat li zikri wa aqimis solata li zikri. Tu nak kisah pasal itu tu. Sampai tu tak sempurna kalau tak ada ihsan. Walaupun hukum zahir sah, solat kita sah, rokok sah, bacaan sah, tapi kalau tak ada ihsan, terkadang sah sekadar hukum zahir tapi makbul tidak dikabulkan. Tu mana kata? Jadi uzlah ni bukan maksud benar. Kerana maksud daripada uzlah, tujuan uzlah tu sebenar ialah nak tafarrugh hati.
tafarru tafarraga ya tafarragu tafarrugan. Ambil kalimah tafa'un tafarru hati. Apa maksud? Yakni kosong ataupun suci hati daripada suci dari apa? Suci daripada kerjaan yang mengganggu. Ha. Bila orang hati bersih dia tak terganggu dah lah. Nah. Itu dia daripada yang mengganggu, yang menyibuk, yang memasyghul, yang membimbangkan sampai ketinggalan hak utama. Kita utama kita ibadat pada Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Sebab Allah Taala kata, ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum ila akhiril ayah. Itu apsar. Nak suruh kita ni hamba. Biasa kita ni hamba dia. Bila kita hamba dia, siapa pihak ibadah? Ibadah. Ketika kita zikir-zikir, ketika kita ingat-ingat, kita kita jual beli, hati tak lupa dia kan ini, ini kebenaran dia membiar daripada kita. Siapa dia menaskan wa ahallallahu al-bay'. Nah. Itu yang kena maksudnya yang nak tafarruq hati, yakni kosong, suci hati daripada kerjaan yang mengganggu. Itu dia kata tulhi tulhi alhaakumut takatsur, melalaikan kamu oleh berebut banyak. Ada berebut nak banyak. Bila dah berebut banyak tu dia timbul tafakhur mari tu. Yang ni banyak kita nak banyak lagi, yang ni banyak nak banyak lagi. Nampak-nampak yang ni banyak pada aku tak boleh tahu dia ni kena. Takas tu membuat pada melalaikan. Tapi bila hati bersih tak ada masalah, banyak tak apa. Dengan Nabi Allah Sulaiman. Nah. Angin jadi rakyat dia peretas tu bawa ke mana, burung mah mitudungkan sayap, jin melagi rakyat dia peretas tu gali, apa lalai dia. Tu dia deh, surat dia sapa kepada Balqis tergetar dia tengok surat tu. Tu dia kehebatan dia. Tapi adakah lalai? Tak. Tepat nak tu. Tak apalah, orang Nabi ni Allah Ta'ala pilih dia suci dari awal. Kita orang awal ni lalu ikut dalam kotor dulu. Soalannya berbalik-balik di dalam kekotoran. Maka bila mari besar nanti sampai tahap taklis syarak, kita masih dalam kekotoran. Juga kena duk berjihadnya. Dengan nafsu kita sendiri. Dengan yang tak nampak lagi. Syaitan lah. Itu kena kenal tu. Lintasan macam ni apa ia. Begini perasaan apa ia. Sedangkan kita tak nampak. Tapi walaupun tak nampak, kerana kita bergantung di humi. Asal kita bergantung dia, Allah dia Rasul. Percaya dengan kita. Percaya dengan Rasul. Walaupun tak nampak, kita tahu. Tengok disuruh kita bismillah. Dengan siapa kalau kita lupa, suruh bismillah juga bila teringat. Makan. Orang terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kan, bismillah apa lagi? Sudah makan lama dah. Syarak suruh bismillah. Yang ilah kata, kerana memutah kesihatan yang makan bersama. Bagi tak nampak dah. Tak nampak pun, kita makan. Syaitan makan sekali pun tak nampak. Bila kita bismillah, dia mutah. Kita tak nampak. Lepas tu orang tak kata lah, memutahlah pinggan kita. Mungkaru. Tak cakap lagu tu. Syarak suruh lagu tu. Dia panggil tengok jihad dengan dia tak nampak. Kita mengaji bab semayang pula. Apabila semayang dia ada syaitan khusus untuk mengganggu orang semayang. Tengok dalil tengok. Bila tak semayang, tak ada fikir benar-benar. Bila kita masuk dia semayang selalu. Itu ini, itu ini. Sebab dia ada syaitan gangguan. Tapi walaupun nak ganggu pun, Islam kita ajar. Nabi ajar lah. Bila kita semayang dia ganggu, teringat. Tiga ke empat. Tiga ke apa? Syarak aja falyafrah. Campurkan syak itu. Buang tu tahu tu. Falyatrah. Nabi suruh campur tahu lepas tu. Tiga ke empat. Tiga ke apa? Mulai empat naklah leparkan akan apa dia? Hak yang syak itu. Ambil ke yang nyata. Mana tiga ke empat kena pakai tiga. Sebab syaitan nak ganggu kita. Kita pakai tiga. Walaupun yang ke empat, tanggih situ. Terpakai yang yakin. Kemudian akhir sujudlah. Sahwi. Pada tak bersih pula. Jika kan wakat jadi kelima lah. Pada wakat jadi lima. Kita sujud, hak ni mensyafaatkan hak ni. Walaupun pada wakat lima. Kalau kebetulannya tiga ke empat, wakatnya tiga. Jadi maknanya kita tambah tu, cukup dah yang empat. Sujud saya apa lagi? Kena dah. Nak targhiman lisyayatin. Nak apa dia panggil? Kalau bertanya, nak memporongkan muka. Ada tak? Porong muka. Sini panggil tak faham tak lagu tu. Porong muka dia ambil seluk domo. Tu porong muka dia tu. Targhim dekat dengan logat Arab. Tiga ke empat? Pakai tiga. Maka ihtimal boleh jadi empat sungguh dah. Boleh jadi tiga. Yesus tahu ayun syak ambil tiga.
bangun satu lagi. Sudah, sekarang sujud sawi. Maka sujud tu kalau apa kata kalau jatuh ke yang kelima, tak apa hak sujud sawi namun syafaatkan yang tu. Hak ni membersihkan. Tak apa lebih pun, bukan sengaja kita. Ha, nak lawan syaitan. Ha, kalau cukup empat ada sujud sawi apa lagi? Targhiman lisyayatin panggil. Nak memporongkan muka syaitan hanggu sangat mu. Tengok, pas kita tak nampak pun ini ajar dia kita. Ini mana kata jihad kita dengan diri kita. Ini tak berhenti-henti, tak berhenti-henti. Maka kalau tak belajar dalam dari mana kita nak tahu, mungkin kita tak nampak. Tapi kerana kita beriman dengan Allah dan Rasul, Allah cerita, Rasul cerita, hak gaib pun diajar. Nah, dah tengok pula kita boleh ambil lagi. Ketika kita nak masuk tanda, tak kita diajar suruh minta berlindung. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa khubuth? Syaitan. Lelaki khaba'ith. Syaitan puan. Ha, pas kalau tak ada apa suruh minta berlindung. Ha, tengok dia. Ni semua ni halus kita berhati situ dah. Ha, inilah makna kata maksud daripada uzlah yang nak tafarruq hati, yakni kosong atau suci hati daripada kerjaan yang mengganggu. Dan maksud daripada tafarruq, ha, nak pergi lagi. Ha, ada lagi atas pada tu. Dan maksud tujuan daripada tafarruq itu, daripada kosong suci hati itu tujuan, iaitulah berkeliling hati atau terbukanya hati dan bermasyhur oleh fikir. Ha, nak situ. Nak jadi duk fikir kita tu duk bermasyhur oleh fikir. Tak habis lagi tu. Dan maksud daripada bermasyhur fikir itu menghasilkan ilmu, yakni yakin dengan Allah. Ha, nah, ha, tu dia. Apa maksud yakni dan tetapnya daripada hati, tetapnya ilmu tu panggil ar-rasikh, rusukh pada ilmu daripada hati, dan bermula tetap ilmu yakin dengan Allah daripada hati, itulah ubahnya dia panggil, dan ketinggian sehatnya, itulah ketinggian sehat di situ, segar. Tak? Allah. Kadang-kadang ubat ni untuk menghilang je. Ada ubat pula untuk apa dia panggil? Kadang-kadang untuk memprosaskan. Ha, ada pula ubat untuk mensuburkan. Macam-macam pula ubat utuk-utuk dia tu kan. Ha, ada-ada kan tak ada penyakit pada zahir, penyakit tak ada tapi selalu makan ubat. Ubat sini panggil apa ubat macam tu? Penyakit tak ada tapi selalu dia makan ubat. Untuk apa panggil tu? Makanan. Supplement tu bahasa putih dah Melayu, ha? Melayu itu orang Melayu ni, makanan tambahan kesihatan. Kalau dah sihat dah tambah sihat lagi. Ha, tengok tu sihat dah nak sihat lagi. Apa amalan pun sepatut lah kita bila amal nak ikhlas, ikhlas nak ikhlas lagi, ikhlas nak ikhlas. Ha, tu kalau bahasa Siam dia panggil apa tu, ahansem. Ha, dia panggil kita dia ada ubat tu, dia ada vitamin itu, buahan tu, ramuan buah tu kita makan itu untuk nak jadi tambah kesihatan tadi lah. Sem dia panggil. Nak tambah lagi. Ha, tu dia. Ada pak orang tu bawa semua bekal. Jadikan bekal ubatnya. Lupa balik ambil lagi. Jadikan bekal. Apa? Penyakit dia kata ada ubat ke? Ha, kena bawa bekal semua. Demikianlah kita minat. Zikir bagaikan bekal kita. Bekal kita. Dan Allah Ta'ala pun isyarat dengan bekal apa kan? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ha. Dan bersungguh-sungguh kamu bawa bekal. Ya asal ayat tu kisahnya orang Yaman. Yang namai buat haji dia mari dengan tidak bawa bekal. Kata dia, ha, takkanlah kita ni tak ada rezeki, mungkin kita nak mengunjung rumah Allah yang Maha Suci Baitillahil Haram. Ha, maka dia pergi tu rupa-rupa tawakal lah. Tapi hati tak sampai lagi. Dakwa saja tawakal, tak bawa bekal. Bila lagi sampai ke Mekah, minta sedekah. Ha, ada pula sampai ke bercuri, dia tak ada nak makan ni. Ha, tu turun ayat sebab daripada situ ajarnya watazawwadu. Ha, bab tapau. Dan bersungguh-sungguh kamu bawa bekal. Nak ke mana kena berbekal. Pak utuh pula bekal walaupun kita tak makan, kita boleh bagi kepada yang lain. Bawa bekal banyak tak ada masalah. Nak pergi ke Mekah bawa bekal banyak. Kata orang, Allah mungkin nak pergi Mekah tak mau balik kau. Hai bukan nak balik, 15 hari je nak pergi. Pakai nak bawa bekal banyak. Hai bukan bekal untuk isi perut kau saja. Nu ramai lagi nu. Yang ni boleh bagi pada yang ni. Bagi kawan main. Ha. Tu dia. Tapi sebaik-baik bekal tu apa? Fa inna khairaz zadi
sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah at-taqwa. Ha tu, takwa tu besar tu. Bekal hadut sini tu besar tu. Lepas takwa dia duduk di mana? Hadis kata at-taqwa hahuna. Ha, Nabi kata at-taqwa hahuna. Hahuna. Berartinya hahuna laisa bihuna. Bukan di sini. Bukan di mulut takwa, takwa bukan di sini. Ha tu sangkut dengan jantung hati yang kita nak bercara ni lah. Kali kita masyhur dengan terlampau kuat ke dunia, mana nak mari takwa. Kalau ada pun nipis-nipis, mudahnya cari, mudah terdedah. Ha itulah ilmu ni dia jaga untuk tadilah, walaupun tak ada penyakit lain, ha dia tambahan kata dah. Ha baik. Itu kata dia. Pak paling besarnya maksud daripada tadi ialah oi, balik mana sana? Ayat. Dan bermula tetap ilmu yakin dengan Allah daripada hati itu, itulah ubatnya dan ketinggian sehatnya, dan ialah yang telah mempernama akan dia oleh ilmu yakin dengan Allah tu, yang pernama akan dia oleh Allah dengan qalbin salim. Ha, Allah Ta'ala panggil qalbin salim. Di mana tu? Ha, kita buat mari ayat. Telah berfirmannya Allah pada menyatakan hal hari kiamat. Masa ayat ni. Ha, dia kata, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ha, tu. Allah panggil qalbin disifatkan dengan salim. Sirat mubalaghah daripada salima yaslamu salman silman salamatan. Isi wasai sepa'an biasa salimun. Ini salim fa'il. Sirat mubalaghah. Ha, apa artinya? Dalam surah syuara 2 ayat 88-89. Artinya hari tiada beri manfaat. Nak nyata kata hari kiamat itu ialah hari tiada beri manfaat oleh harta benda, dan tiada ni tiada beri manfaat oleh segala anak illa malaikan. Setengah ulama tafsir dengan lakin, dia panggil apa dia, illa istisna munqati. Nanti tu cara di sana pula. Malaikat dan tetapi mereka yang datang ia akan Allah hal keadaan dengan hati yang selamat. Maksud yakni yang suci dan yang sehat. Suci dari syirik, maka syirik segala mertabak syirik. Syirik yang jali sembah lain daripada Allah. Syirik yang khafi batin, i'tikad ada yang lain berhak disembah. Ha, sahabat Nabi dengan la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah selain Allah. Pada i'tikad pun esah. Ha, nah, tauhid uluhiyah, kita mengesahkan keadaan jadi Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Dan rububiyah, kita i'tikad keadaan Tuhan punya hanya Allah. Ha, tauhid rububiyah. Dan tauhid asma, setengah padanya nama Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Kita esahkan pada i'tikad kita yang nama hakiki Allah Jalal Ghani. Pasti kita tak panggil kita yang kaya itu yang kaya, ini orang kaya, ini kaya dunia sekali, nombor satu kaya dalam dunia, nombor sekasu sekali kaya dalam negara. Majal, majal, bukan hakiki. Ha? Allah menjadikan milik kepunyaan banyak, lahir sifat dan lahir nama tu orang yang kaya. Tapi kalau bila kelihatan hakikat, kaya hakikatan siapa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah je yang kaya hakikatan. Nah, dia kata asma hanya satu. Kita tapi tak boleh nama Al-Ghani saja kita. Abdul Ghani. Nah, tu dia. Ha, tu mana orang yang suci, yang sihat, sihat suci dari dari segala syirik, syirik yang jali, syirik yang khafi. Naik satu lagi syirik khafi, orang mukmin suci pada i'tikad. Tidak ada yang lain, yang lain daripada Allah berhak disembah. Tidak ada yang lain daripada Allah Tuhan punya. Mereka hanya Allah. Ada sikit lagi bila kita buat ibadat kerana siapa? Ha, setiap ada syirik mari juga. Riak kepada dalam syirik.
supaya dipuji. Kita buat kebajikan, kita pergi bantu apa-apa, nak tunjuk supaya dipuji. Dia panggil itu syirik. Syirik dalam maqam ni, maqam tasawuf. Hak tadi syirik maqam usuluddin tu, syirik sembah lain pada Allah. Hak ni syirik pada i'tiqad. I'tiqad yang lain pada Allah berhak disembah, ataupun i'tiqad yang lain pada Allah memberi bekah. Itu panggil maknawi. Syirik bahasa batin tak nampak. Lepas tu hak yang kita orang mu'midah ni, syirik ada lagi segi buat kebajikan, suka menunjuk-nunjuk supaya dipuji. Ini. Dia panggil tak lepas daripada riak ujuk. Bila langkah pada situ selamat daripada riak ujuk, naiklah kepada hanya semata-mata kerana Allah tu tinggi. Ada lagi tak sangkut, bukan kerana dipuji manusia, hanya kerana mandang kepada syurga yang dijanji oleh Allah. Tu bagi orang ahlilah, dia kata syirik lagi. Walami ikhlas dah, mertabak yang rendah. Jadi orang atas saya kata ni masih syirik, masih duk kongsi lagi tu, bukan nak ke Allah dah, nak ke benda Allah. Nak ke syurga, nanti pun nak ke benda. Yang ni masih takut, bukan takut ke Allah, takut ke neraka Allah. Tapi masih apa tu, masih rendah lagi mertabak. Orang nak tinggi hanya semata-mata Allah. Dia buat semata Allah perintah, dia tidak pandang kepada janji dari Allah. Dia buat semata-mata turut perintah, dia tidak pandang kepada ketakutan yang dijanjikan Allah. Pandai situ, hanya diri dia serah, salah ikut Allah lah. Nak letak dia di mana, syurga dengan aku ikut dia lah. Sebab kita ni hak dia, syurga dengan aku pun hak dia. Hak tu mertabak dia tinggi lagi. Tinggi tu pun ada lagi tinggi pada tu. Nah, dengan apa? Tak ada pandang dirinya beramal. Hanya zuhir di kita Allah menzuhirkan. Macam ni lah kaca TV, kaca apa ni, hitam kan? Hitam. Belum pada kita pasang kan? Pasal dah panggil buka lah, panggil dah. Sebelum pada kita buka juga, kaca TV tak hitam? Hitam. Ni telefon pun tak hitam lah, dia buat hitam. Sabit tu lah dalam sikit lagi kita mengaji di sini, kata al-kaunu kulluhu zulmatun. Kaun, murad dengan kaun sini, makhluk semua ni gelap gelemah. Apa gelap gelemah? Kinayah daripada tak ada apa sekali, gelap. Tengok kaca TV bila kita buka tak gelap? Hitam, gelap hitam. Bila kita buka tak, naiklah warna tu, warna putih mari, hijau mari, apa mari, zahir adalah berita kata pah gelap balik. Begitulah kita ni, belum Allah Ta'ala mengadakan, tak ada. Sekarang dia mengada, ada. Lepas ada dia janji akan hancur pula. Hancur tak ada pula, kita akan mati. Tak ada pula badan kita. Lepas tu akan ada balik. Cuba buka kaca TV tak, kata pah gelap. Buka kata pah gelap. Habatulah kata makhluk ni semua zulmatun, kegelapan. Tu kepanggang mentabak tinggi sampai situ lah. Maka itu kita nak naik sendiri tak boleh. Dengan Allah lah, ya rafa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatin. Atau Allah akah. Tapi kita rasa nak sangat derajat waktu dunia lah belah. Derajat ni, derajat ni, derajat. Tu lah bangga dengan derajat dunia. Kita tak sedar rasa apa Allah ini boleh darjah. Sebab dia kata paling pandai pada orang mengaji agama boleh apa? Mengaji 20 tahun boleh apa? Tak ada apa pun. Kelulusan apa? Tak ada apa. Pandai renak, pandai hina, biar dihina. Ini apa kata cara pengajian untuk nak membersihkan hati, kerana akan datanglah yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Bila orang kalbin salim, walaupun dia milik di dunia kepunyaan kekayaan, tak ada masalah. Tengok ke Nabi-Nabi. Nabi Daud, Nabi saja bukan, atau Nabi lagi Rasul bukan Nabi saja. Nabi lagi Rasul, Khalifahullah. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Bukan main. Nabi lagi Rasul, lagi Khalifah. Apabila khalifah ni enggak, segala apa dalam tangan dia lah, dalam rentah dia, ikut saja dia nak guna apa. Tapi dia sendiri buat baju besi, baju rata, jual yang tu hasil untuk nafkah diri dan nafkah anak isteri. Sedangkan isteri 100, kalau itu dia tak payah buat apa lah, dia khalifah. Tapi tak, kerja buat. Ini Tuhan nak contohkan, tidak mengalah. Isteri 100, Allah, kita bukan 100 Allah. Ini gambaran kita tengok. Tapi tidak melalai. Anak pula Sulaiman, 300 isteri, bukan main. Tapi tidak melalaikan. Nabi Ibrahim tengok sekali gerban 100 lembu. Tengok-tengok. Ini ayat tu, kekayaan. Kekayaan tak ada menghalangkan.
Tapi kalau hati tak bersih, inilah. Tengok Korun dulu orang susah. Korun tu dulu dia orang susah. Kata setengah, sepupu dengan Nabi Musa, ala kullah dia daripada Bani Israel. Tapi jiwa dia pergi duduk balik Fir'aun. Dia ni daripada Bani Israel. Kerja pula dengan Musa. Tapi pergi duduk balik Fir'aun. Bila Allah Ta'ala pergi dia kaya, bangga dengan kekayaan. Ini tempat kata merusak ni. Maka bagi hati yang kalbin sahaja tak apa. Kaya tak apa. Jadi apa? Tak apa. Tengok tu. Nabi lagi. Raja lagi. Tapi Nabi kita salah sengaja dia tak pilih jadi raja. Bila dia diberi pilih ke dia antara Nabi lagi raja dan Nabi lagi hamba, dia sengaja pilih Nabi lagi hamba. Nak ajar tawadhu'. Tapi dia tu kedudukan itu lebih pada apa-apa lah. Muka Sayyidul Anbiya wal Mursalin kan. Sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya kena singgah dulu di situ. Telah berkata syarah rahimahullah ta'ala halaman intahah bila perkataan daripada Ibnu Ajibah. Wallahu a'lam. Dapat jam berapa? 11:30. Ya tak ada sikit lagi, bila 15 minit. Sekadar teluh. Sekadar sepat. InsyaAllah. Cuba betul di pasti. Sepanjang. InsyaAllah kita berhenti pukul 11:30. Di sini ada beberapa soalan yang kita tolong sampaikan kepada tuan-tuan. Yang pertama ni soalan usul. Mohon agar tuan-tuan terangkan berkenaan dengan sifat-sifat salbiah. Adakah ia termasuk dalam perkara al-ma'dumat ataupun al-umur al-akbariyah? Baik, lebih dahulu kita bentangkan nisbah lapa-lapa ada perkataan mengikut istilah. Umur jamak daripada mafra' amrun. Mafra' amrun, maka kita terjemahnya suatu perkara. Amrun juga syai'un, suatu perkara. Dari segi lughah sama. Syai'un amrun. Suatu perkara, ada satu makna di segi lughah. Manakala istilah, pada istilah ulama usuluddin, amrun dengan syai'un bila nisbah antara dua itu dipanggil ummu khusus mutlak. Sebab amrun yang umum, suatu perkara, sama ada wujudi yang kana atau adamiyan. Sama ada perkara bahasa ada, perkara bahasa tidak, bahasa reti, semua panggil amrun. Tapi syai tak dipanggil pada istilah, malaikat kena amrun wujudiyun. Perkara yang bahasa ada, baru panggil syai di si istilah. Jadi, bila perkara bahasa ada, panggil syai. Mana diri kita masalah amrun lagi syai. Tinggi rendah kita ini, amrun tapi tak panggil syai. Sebab perkara bukan bahasa ada. Itu panggil amrun itibari. Bila banyak, naik je lah orang mengaji kelimah. Amrun, amrah ni umurun. Jamak tafsir je, umur. Bila cakap dengan umur, disifatkan dengan i'tibariyah. Tak kata umur i'tibarilah. Itu di segi nahu pula. Nabi muwafaqah pakai ta'nis. Umurun i'tibariyatun. Dengan reka, umur i'tibariyah. Tapi kalau cakap mafra' amrun, amrun i'tibari, tak ada kena kita lah. Tu di segi nak membetul kaedah. Semua tu kaedah. Sudah. Bila situ dah, bentangkan, uraikan suatu sifat dalam istilah panggil sifat salbiyah. Jadi pada lughah salbi, nisbah pada salban bermakna nafyan. Lepas tu tafsir pula. Salbi bermakna insilab. Kerana salbi mutaaddi,
nak kepada insilat ternapi. Tidak, bahasa kita tidak. Nah, bukan menidakkan. Itu satu lurah juga, berarti lurah Melayu kita. Macam mana kita bererti beza? Tidak dengan menidakkan sama ke makna? Tak sama ah? Ha? Tidak. Apa tidak? Semata-mata nak ceritakan perkara yang tidak ada, kita kata tidak. Nak menyatakan perkara itu bersifat dengan tiada. Itu tidak. Adapun menidakkan ataupun bahasa surat panggil meniadakan. Ha, itu lain. Asalnya yang ada kita menghilangkan. Ha, itu panggil meniada ataupun menidak. Maka salbi, salbi itu di segi lurah bermakna napi, arti menidakkan. Di sini bukan itu makna. Makna sini nak menyatakan kata qidam, arti sedia. Apa sedia? Tidak ada permulaan. Bukan menidakkan permulaan. Apa itu salbi yang mana insilab? Nafiyu yang mana intifa? Itu nak halus ya ilmu. Baik, tiap-tiap sifat. Nah, umumnya sama ada baharu, qadim, tak kira nak panggil tu, tak nak panggil istilah salbi ni, sifat salbiyah, tiap-tiap sifat yang makna dia tu reti kot tidak suatu, panggil salbiyah. Sebab kalau Arab dia mampu hu, muha, ada musyai. Tu panggil sifat salbiyah. Kita nak contoh Melayu. Si Aminah itu yang mandul. Apa makna mandul? Ngaji makna dia. Si Aminah zat, diri yang bersifat dengan mandul. Mandul tu sifat. Lepas tu tanya, apa makna mandul? Apakah pengertian mandul ngaji di segi lurah? Ha, aku sini panggil mandul tu apa dia makna? Ha? Tak ada lurah. Ha, apa ada makna dia? Tak ada, tak ada makna. Dia panggil lafaz muhmal. Hampa. Lapa dia kena ada makna dia. Tu lapa kata mandul. Kalau tulis jawi min nun dal waw lam. Mandul. Ha? Tak ada makna ke dia? Ha, dengan tu tak ada makna. Tu tak nyata ni, muka dia ni mendung hari ni. Ha, tak ada anak. Ha, tu makna dia tu. Mafhum hu ada musyai. Tu panggil sifat salbiah tu. Apa makna, apa pengertian mandul? Tak ada anak. Bila sebut Aminah ini yang mandul, tak ada anak. Tapi tak ada anak pun daripada mereka yang mungkin dapat anak. Itu pun panggil mandul. Tak ada berkahwin, tak tahu mandul. Nak tahu? Aminah mana? Aminah mandul. Yang ni menengok, mandul macam mana dia tak ada kahwin dari awal lagi? Oh, tak panggil mandul lah. Ha, tak nak panggil mandul tu tidak ada anak. Tapi dengan kait tu, sebagai nak ukur adat golik je lah. Pengertian tidak ada anak. Tu makna bagi mandu. Maka mandu panggil sifat salbiah. Ha, supaya juga papa. Papa. Apa arti papa? Ha? Tidak ada harta. Ha, tidak ada harta. Tu ambil cara makna. Lepas tu nak kait semula. Bak syariah. Bak pekoh dia kait lagi. Nak panggil fakir tu yang-yang. Ha, tu ada sikit silah pekoh pula. Lurah. Nak ngaji lurah ni. Ha, tidak ada harta. Panggil itulah papa. Zaid yang apa-apa. Ada pula yang susah. Ha, nah, maka makna dia tidak ada harta. Jadi sifat susah panggil sifat salbiah kerana makna dia tidak. Ha, ada. Demikianlah kita mengaji sifat hak wajib kita tahu dalam tafsir 20 sifat itu bukannya sama sifat itu. Ada berlainan. Cuba kita dah bagi huruf kalau mengaji tajwid dah. Huruf hijaiyah terbahagi kepada berapa? Kita ambil ada setengah antara ijma' terbagi pada 4. Ha, supaya juga kita mengaji sifat yang 20 ni terbagi kepada 4 bahagian. Dilik pada makna-makna tu lah. Wujud ni panggil nafsiyah, ada munasabahnya. Qidam sapa wahdanya panggil salbiah, ada munasabahnya. Supaya kita mengaji huruf hijaan tu terbagi pada 4 ataupun 5. Ha, sebut satu di antara apa? Iqlab. Tak, panggil dalam tajwid. Iqlab. Bagi orang faham ilmu tajwid bila sebut iqlab. Berapa huruf iqlab? Satu je. Ha, dalam 28 huruf atau 30 huruf ikhlab satu je. Mana dia satu? Huruf? Huruf ba. Tapi nasbah dengan apa ni bila itlak ni? Ikhlab. Nasbah dengan nun mati. Kalau sebah mim mati lain pula. Ni istilah dia panggil. Nah. Nun mati temu dengan ba. Mim ba'di. Ha, tu apa panggil ikhlab. Kalau inna rabbahum bihim dengan nak punya sama segi baca inna rabbahum bi
Ha, tu panggil ikhlas dah. Tak? Panggil apa pula itu? Ah, ngaji tajwid ni. Nak bandai, nak bandai ni. Panggil apa pula itu? Panggil tak ingat. Ha, panggil ikhfa syafawi. Kan? Ha, sebab tu sakut dengan mi mati. Tu nak ayat apa tu? Tu istilah. Maka kita nak ingkar tak boleh, nak kritik tak boleh. Tidak ada pertengkaran pada istilah. Ha, bila gitu, orang mengaji nak tahu, mengajilah ilmu tajwid, tahu istilah. Ha, nak kerti usul ni, mengaji istilah usuluddin. Ni nak mengaji tak, cabar. Ha, jangan. Bidah balik maka tuan lah. Ha, kita cabar, nyata, oh, ni tak faham ni, tak faham dah ni. Nah, ha, faham. Jadi, dalam istilah usuluddin, sifat 20 itu ada terbagi kepada 4. Satu panggil nafsiyah, yang kedua salbiyah. Periksa dari 20 sifat, hanya masalah nafsiyah satu yang wujud. Kenapa? Dia bahasa pada nafsi, sifat yang bahasa nak cerita diri perkara. Maka wujud. Bila sebut ada, nak cerita diri suatu. Panggil nafsiyah. Manakala kidam, artinya terjemahan bukan makna lagi. Salinan bahasa. Kidam, artinya sedia. Itu bukan makna dia tu. Bukan pengertian lagi, terjemah baru. Apa makna sedia? Yang ni sedia Allah, apa makna sedia Allah? Tidak ada permulaan. Ha, dia panggil salbiah tu. Tidak ada permulaan. Tu panggil salbiah, tak panggil amru itibari. Amru itibari tu perkara bahasa reti semata-mata diri perkara tu reti. Adapun yang ni reti kok tak ada satu perkara. Ha, reti gitu panggil salbiah. Arti antara amru itibari dengan salbiah aku panggil berlainan. Mutabain. Ha, panggil berlainan. Lafaz pun lain, amru itibari makna pun lain. Ha, yang berlainan dia panggil. Nah. Itu perbezaan. Sabah ini semata-mata diri perkara, hak ni apa yang reti kok tidak ada suatu panggil salbiah. Lepas tu soal sat ni, apa sat ni soal sat ni? Bolehkah masuk dalam apa makdumah apa sat ni? Ah ya ya. Ah, adakah dipanggil perkara makdum ataupun amru itibari? Amru itibari dia lain. Lain dengan apa dia salbiah. Adapun makdum, adakah boleh panggil makdum? Ha, itu boleh. Sebab perkataan makdum umum melengkapi amru itibari masuk dalam kata makdum. Salbiyah masuk dalam kata makdum. Perkara mustahil semua masuk dalam makdum. Arti makdum umum. Kerana makdum apa dia? Barang yang tak dapat dengan salah satu daripada pancaindera yang nampak. Mafhum daripada maujud. Ha, maujud ma yudraku ma yasihu ayyura dengan bahawa bi ayyudraka bi ahdal hawasil khamsa, bila kita sah dapat dengan salah satu daripada pancaindera yang lima itu panggil maujud. Manakala tidak dapat dengan salah satu daripada pancaindera yang lima itu panggil makdum. Ha, maka makdum ni termasuk dia kata makdum amru itibari, maksud dia kata perkara tak ada. Salbiyah maksud dia perkara tak ada makdum. Mustahil maksud dia perkara makdum. Jadi adakah sifat salbiyah itu boleh dipanggil ke makdum? Ya, boleh dipanggil. Bahkan nisbah dua tu umum khusus mutlak. Semua sifat salbiyah masalah makdum semua. Dan bukan semua makdum tu salbiyah. Ah, ada saya nama istilah dia dah. Nah, sebab tak inilah ba. Dalam huruf hijaiyah tu panggil huruf ikhlas. Bukan semua nisbah dengan nun mati ya panggil huruf ikhlas. Tapi kerana sebuah dengan mi mati panggil ikhlas juga? Taklah. Ha, panggil ikhfa. Apabila itlak ikhfa. Bila itlak ikhfa, muraknya ikhfa hak nu mati tu. Tapi kalau murak ikhfa lain, dia kena kai. Ikhfa syafawi. Baru pergi kepada hukum mi. Kalau kata ikhfa, kena pada hak nu mati temungan salah satu daripada 15. Itu istilah dalam tajwid. Kata, seronok atau mengaji cara tu. Ha, tu kan minat. Alah ngaji usul. Seronok cara usul. Mengaji tu sahab. Seronok. Ya ada istilah-istilah semua. Nahu. Ha, istilah cara nahu. Nak kena isim saja tu banyak hari juga. Isim tak nak pecah lagi. Isim mafraq. Ha, macam pula. Dah. Isim dhome. Isim zohi. Ha, dhome pula. Dhome bari. Do'ai. Banyak dhome mustati. Ha, dhome mustati. Ada yang wajib. Istitanya ada yang haruk. Ha, itulah. Kena makan masa tu. Sebab tu kita mengaji agama tak ada tupu kepada derajat, tak ada tupu pada kelas, tak ada tupu kepada sijil. Nak ke ilmu. Nawa itu turun mari nak ilmu. Guru yang mengajar pun semata nak ajar dia dapat ilmu. Kalau kuasa boleh ambil bagi sebab bagi piah supaya bagi tu senang.
ha, ilmu bok ngangong mulut puh ha, masuk nahung. Tapi tak ada upaya ajar ke sungai hajarnya pagi petang malam, pagi petang malam. Ha, yang ni ikhlas nak ajar, yang ni ikhlas nak belajar. Ha, bertemu dua ikhlas itulah keberkatan mari. Nah. Masa kita cukup dulu. Nah. Ha, itu. Cukup dulu dah. Wallahu